Nin Sahir orang Ganu ni boss. Ha gitu. Okay, so hari ni kenapa muka saya ni tak ada make up? First time buat konten muka tak ada make up. Tapi macam tak confident tengok. Ada parut. Kita dah tak ada jerawat, cuma ada parut je. But it's okay, bukan skincare rutin ke apa yang Nisa nak buat hari ni. So hari ni saya akan buat, kalau korang tengok konten transformasi kat YouTube Alif Irfan, korang akan tahu okay konten apa. Sebab konten ni dah disploykan oleh kami semua sendiri. Sebab apa? Okay, sebenarnya ini transformasi pengantin. Macam korang tahulah, macam korang dah tengok. Okay, so hari ini Nisa nak share siapa yang make up Nisa, siapa yang tolong siapkan Nisa ke apa, macam mana pakaian Nisa, siapa yang tolong sponsor itu, ini pun semua kan. So Nisa akan share full sponsor dekat YouTube Nisa. So stay tuned. So sekarang saya bersama dengan orang Cina. Suka sangat. Muka tak ada make up weh, tak ada make up. Sebenarnya bukan Cina, dia cakap Cina busuk. Okay, so sekarang ni kita dah nak sampai dekat office. Jam menunjukkan pada pukul 7.40. Kita masuk dulu lah. Okay, so stay tuned. Okay, so ni final look Nisa. Ni baju ni yang sponsor adalah Wedding Studio Sendirian The Heart. Dia tempat dia dekat Shah Alam lah. So kalau korang boleh tengok, ni adalah baju Arab. Baju wedding Arab. Okay, so kat final Nisa nak ucapkan thank you sangat-sangat sebab siapkan Nisa daripada makeup sampailah semua ni. Itu Z. Okay, so cakap sekali lagi. Nama makeup by Fina. Okay, so kalau ni makeup look Arab lah kan akak kan. So sebab dress pun look Arab, so yang ni lah Nisa request. Thank you so much akak. Thank you. Semoga dimurahkan rezeki lepas ni. Thank you. Okay, so kita ada Mimi. Hai. Dua macam Hana dan Nisha. Hana Nisha kah? Hana gelisah? Bukan. Okey, aku nak tanya mula Mimi, kenapa pilih kali hitam? Sebab saya dah try dah warna lain. Semua macam nampak macam dugong. Yes. Okey. Pasal semua yang macam ni apa budak memang kombin baju sini dah. And then dengan baju yang lain lah sebab dia kecil dekat lengan. Oh, kecil kat lengan. Aku tak mahu kecil lengan. Nampak lah. Aku dah set-set dengan gudang atau jenis sadung. Tapi cantik. Baju dia baju klasik yang lain daripada yang lain kalau korang tengok. Oh, sebab dia memang sokit tapi dia pakai benda ni pula. Apa ni orang panggil selendang apa ni? Kok sarung kat sini ni? Aku tak tahu kata lah. Apa. Aku buat tu kata macam kata selendang macam sana. Tapi memang cantik. Dia baru keluar. Baru keluar. Faham. Sebab aku tak pernah tengok ada benda macam ni. Betul. Memang cantik. Memang lain daripada yang lain kalau Mimi punya. Tak confident. Pakai yang kenapa pula? Sebab tak pernah pakai macam ni. Oh, yang kata ni rehearsal. Nanti yang betul-betul nanti baru yang kahwin pula. So bila lagi bila pula yang betul-betul tu? Jangan aku mandi. Nervous lah. Nervous, oh my god. Kenapa you nervous, Mimi? Tahu nak cakap macam mana rasa macam... You dah ada calon? My god, dah ada calon guys. Dah ada calon. Tolong jangan... Tak ada again. Balak cakap tolong jangan kacau. Dah. Dah tak ada, belum ada lagi lah. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Bablah sini sikit. Bablah sini sikit. Kat sini tak ada pilihan lagi. Okay. Kenapa Mimi pilih baju songket? Sebab Mimi rasa... Sebab aku pun cari baju ni dah minit. Macam kat mana ni?
Kakak pun yang cari. Oh ya ke? Memang dah senyik gila. Sebab pergi kedai lain semua tak ada sah. Eh memang bagus kakak-kakak Mimi daripada transformasi polis hari tu yes. Pun memang semua dia yang uruskan. Bagus. Tolong nah. Dia jadi kakak angkat aku lah. Kak, jadi kakak angkat saya. Adik dia ni pun tak terjaga pulak tu. Okay lah, so thank you lah Mimi. Sedih. Betul mau ramah nanti share-share lah. Siapa-siapa yang Mimi nak jadikan pasangan hidup tu bagi tahu lah sini. Ah boleh kan? Okay. So kita pergi kat orang lain. Let's go. Okay, so kita ada pemenang yang keberapa ni? Kedua. Wah. Comel. Ni macam comel. Lima yang diulik. Okay, so kenapa Farida pilih pakaian? Sebab apa ni? Saya ada jati perlis, so saya pakailah warna kuning Raja Perlis. Ui, faham. Sama dengan Habibi Riz dah ni. Sebab motor saya pun warna kuning juga. Ui, memang minat-minat kuning eh? Tak tahulah sejak ada motor kuning ni, jadi semua benda nak kuning. Pia, Pia. Dengan cerita, dengan cerita cantik kat dia ni. Wey, Pia tu sadu dengan tukang. Nak pinggang Pia automatik kecil. Boleh tak, Pia? Ada. Apa ni? Aku Beauty and the Beast. Beauty and the Beast? Look apa ni? Look apa ni? Dia macam tak Korea, tak Korea pula cik. Bukan Korea no? Korea? Yeah. Tak ke arah fantasi sangat. Tak ke arah traditional sangat. Dia arah apa? Apa ni? Tak ada macam Indonesia. Oh Indonesia. Apa pun congratulations dapat nama saya. Cantik sumpah. Aku dah agak ajak menang tu. Ada pun aku dah agak menang. Kita kan ni setiap kali transformasi tu mau perform lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk next transformasi bagi aku pula menang. Boleh. Kita di dua lah. Okay, so macam tu lah. Kita dengar daripada Pia dan juga Farida. Okay, so kat sini kita ada orang Melayu terakhir gitu. Ika comelnya. Congratulations. Terima kasih. For top 3. Nombor 3. Nombor 4. Comel, comel. Kali ke kan aku nak macam nak pakai macam baju mu pakai ni lah. Sikong. Bukan. Tahu dah kecilnya. Dia dah main kosi-kosi-kosi lah tu. Saya boleh oleh ni ke? Sponsor? Boleh. Okay, saya punya makeup daripada Mac Indam. Bunyi macam orang Indon tu. Indah, bunyi macam orang Indon tu. Ini memang orang Indonesia tapi makeup dia comel nak mampu. Comel, sungguh-sungguh comel. Dia makeup ala-ala apa ni, look apa ni? Kak Chris lah. Kalau Nisa pula look Arabian lah kita ambil. Sebab kena dengan baju kan. Okay. Jadi memang cantik gila Ika. Jadi dia memang comel gila. Dia pun cantik cakap. Jangan gitu Ika, malu aku. Kalau tak, takkanlah nombor satu. Allah. Kita kena soleh. Belai kah? Kali kita kat ni ada double punya ke? Belum. Boleh. Siapa? Yang tepi. Saya dah pakai baju pengantin, tinggal nak datang majlis. Itulah, aku ni pun macam dah pakai baju pengantin macam ni. Tepi calon tak ada lagi. Sedih. Tak ada lagi kah? Kena cari pahala ni. Kita main, kena cari. Tak apalah, saya nak cari pengantin lelaki dululah. Bye. Okay, so sekarang ni pengantin Arab dengan pengantin Melayu nak pergi cari jodoh dulu. Okay, cuba cakap kat mana aku tak tahulah. Tapi pengantin driver sendiri. biasa ada driver. Pengantin sendiri yang driver. Betul. Mesti orang pelik kan? Tak pelik pun. Dia nampak macam comel. Mana lah, kita kan tak ada ni lagi. Nampak comel. Tak ada jodoh lagi. Aku pun tak ada kah? Ya, kamu tak ada. Betul, aku tak ada. Yang tu? Yang mana? Tak tahulah. Kita bagi lah. Itu dalam pengenalan. Okeylah. So siapa-siapa yang nak dapatkan baju yang cantik macam Nisa pakai ni. Okey, sponsor Nisa dari Wedding Studio Sendirian Berhad. So yang baju yang Nisa peragakan ni dia berjumlah RM8,000. Untuk one set lah, RM8,000. So saya orang yang kedua pakai, so I'm very lucky lah. Alhamdulillah, thank you akak yang sponsor kita. Baju memang cantik gila-gila ni. Syukurlah disebabkan akak. Oh, saya nampak nombor satu. Okay, dan tak lupa juga kepada akak Makeup by Fina. Cantik gila looks ni yang ni saya minta. Dia looks Arab.
Arab-Arab gitu. So kenalah dengan dress pengantin kita ni. Okay, so itu sahaja konten saya pada hari ini. Korang jangan lupa like, comment, subscribe and share. Saya tak ada nak jumpa Mak Kan, tak ada nak suruh dia masuk minang saya. Eh tiba. Tapi kalau Mak tengok video ni, tak, kita cakap kalau Mak tengok video ni aku nak kabar comel dah aku. Ah, nak suruh tanya comel dah aku. Mak, Mak, apa kira gini? Oh, takpelah. Dia memang selalu tak nampak saya. Okay, so itulah. Kita jumpa di next content. Bye-bye.